Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya. Jadi hari ini tuh aku langsung masak gitu. Ini udah jam berapa ya? Tadi karena hari Sabtu libur sekolah, aku sengaja banget bangun emang agak siangan. Ya Allah, enak kalau lagi libur ya, agak santai. Ini aku masak sekitaran jam 9 gitu. Dan ini aku mau masak ayam ungkep karena Neji pengen minta dimasakin ayam goreng. Nah, untuk bumbu ayam ungkepnya aku cuma pakai bumbu lengkuas, bawang putih sama kunyit. Udah, terus aku kasih daun salam, kasih garam sama penyedap. Udah sih, cuma itu aja. Nah, ini tuh kayak gini nih, kalau ada sedikit darahnya gitu, ini harus dimasukin ke air ungkepannya biar nanti tuh pas digoreng dia tuh enggak berdarah ya, kalau pas apa ya, meresap gitu bumbunya sampai ke dalam. Jadi enggak ada darah-darah lagi. Nah, ini airnya udah menyusut, jadi ini mau aku angkat aja. Untuk bumbunya nih nanti disaring ya, jadi pas digorengnya gitu biar ada bumbu-bumbu lengkuasnya. Dan ini untuk masakan hari ini aku mau masak sayur asem, ayam goreng sama ikan asin. Oke, sebelumnya aku mau terima kasih buat kalian yang sudah ngeklik video aku dan mau menonton habis video aku. Jangan pernah bosan untuk menonton video-video sederhana aku ya. Jadi ini keseharian aku dan aku cuma berbagi masakan harian aku yang setiap hari aku masak. Dan buat kalian juga jangan lupa untuk mampir di Instagramnya aku. Di situ juga kadang aku suka berbagi resep-resep masakan yang aku udah share di video atau di channel YouTube aku. Nah, ini aku pakai ikan asin. Ikan asinnya ini ikan asin tembakang gitu, kayak sepat ya. Nah, ini karena besar, ini aku bagi dua aja. Jadi kalau misalkan makan langsung dimakan nasi satu itu kadang suka nggak habis ya. Jadi aku ngakalinnya itu aku bagi dua. Kalau misalkan kurang kan gampang tinggal ngambil lagi. Tapi kalau misalkan udah kecampur nasi terus masih ada sisa, kayaknya gimana gitu ya. Mendingan aku bagi dua aja, kalau emang kurang tinggal diambil. Nah, ini untuk bumbu sayur asemnya, di sini aku cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai merah. Aku di sini nggak nyambel karena emang aku masih ngurangin sambel. Ini juga aku pakai cabenya, ini cabai merah keriting gitu yang nggak tahu pedes ya. Dan disambi-sambi gitu. Jadi sambil ngalin bumbu sayur asem, aku juga sambil goreng ayam. Oke, ini tingkat kehalusannya segini aja untuk sayur asemnya, bumbunya. Dan ini ayam gorengnya jangan lupa dibulak-balik. Tadinya sih sebenarnya ya, aku ini agak malas hari ini masak, kayaknya mager banget gitu, pengennya santai. Tapi Neji minta dimasakin ayam goreng gitu. Jadi tadinya aku cuma pengen goreng telur atau ceplok telur kayak gitu ya. Kalau Neji sama Mama emang jujur amat telur suka, tapi enggak terlalu suka yang tiap hari telur tuh dia harus, itu enggak ya. Jadi dia lebih cenderung ke ayam kayak gitu. Jadi mau nggak mau yang tadinya aku males masak, ini aku harus buka kulkas. Udah buka kulkas gitu ya udahlah, sekalian aja masak gitu daripada setengah-setengah gitu masaknya, sekalian capek gitu ya. Jadi aku putusin masak sayur asem sama ikan asin. Ini untuk aku. Kalau untuk anak-anak itu aku goreng ayam aja ya. Ini airnya udah mendidih, jadi bumbu yang kita ulek tadi atau aku ulek ini kita masukin. Nah, diaduk-aduk gitu. Sebenarnya bisa juga pakai bumbu racik, tapi lebih enakan bumbu sendiri ya, karena lebih segar menurut aku. Jangan lupa untuk dikasih garam, gula sama penyedap. Pakainya secukupnya aja, diaduk-aduk terus didiemin sampai benar-benar matang, lalu kita sajikan. Nah, sambil nunggu sayur asemnya matang biar cepet waktunya gitu, semuanya serba beres. Ini tungku sebelahnya aku goreng ikan asin. Jadi ini bekas minyak yang ayam goreng ya, aku pakai aja ini ikan asinnya. Jadi untuk goreng ikan asin ini aku seneng banget kalau lagi pas, bukan lagi pas, kalau kriuk gitu atau garing ya. Alhamdulillah ini menunya udah jadi, yang tadinya mager banget masak tapi akhirnya jadi juga ya kalau udah dikerjakan. Sayur asem, ikan asin sama ayam goreng. Aduh, ini beneran asli, ini enak banget, seger banget, karena aku sampai nambah 3 kali ya, karena sayur asemnya sama ikan asin itu beneran cocok banget menurut aku. Lanjut, selesai masak, ini aku masih kerjaan rumah ya, aku mau cuci pakaian. Jadi sebenarnya kemarin udah nyuci, cuma kok ini ada lagi aja gitu ya, banyak lagi. Jadi yaudah dah, sekalian aja mumpung hari Sabtu gitu, kita kerjain semua.
Nah, ini tuh aku buang sampah tempat sabun gitu, deterjen. Itu ada kebun kosong dan ada tempat pembuangan sampah nanti dibakar-bakar gitu ya. Ini karena mataharinya silo jadinya terang banget. Oke, ini lanjut lagi ke kerjaan rumah. Ini area kamar mau aku beres-beresin karena ini udah siang juga. Biar enak ya, biarpun nantinya diacak-acak lagi sama keluarga atau sama anak atau suami, tapi seenggaknya kalau udah rapi itu kita tiduran juga nyaman. Kalau misalkan biarpun kita nggak kemana-mana tapi kamar masih berantakan, itu kayaknya nggak enakan banget di tempat ini ya. Sebenarnya kalau untuk beres-beres kamar ini mungkin bisa 2 atau 3 kali ya, karena selalu diacak-acak sama Neji, namanya punya anak kecil ya. Apalagi kalau masih punya anak kecil yang benar-benar kecil gitu. Ini aja Neji udah TK aja masih suka berantak-berantakin. Nah, ini Bella, dia selalu ngerecokin kalau emang lagi aku beres-beres, karena ini kesempatan dia tuh ngajak main sama aku ya. Kalau misalkan aku lagi bikin video, dia tuh nggak dikeluarin di kamar, dia tuh sendirian, kadang cuma sama Neji gitu, karena emang Bella ini nggak keluar gitu, harus di dalam rumah terus. Nah, kalau lagi bikin video kan pintu terbuka tuh, jadi aku masukin ke kamar, baru dia nanti main sama aku di kamar. Nah, ini karena aku udah kelaparan, ini aku makan yang aku masak, sayur asam sama ikan asin. Ya Allah, ini kelihatannya masih mungkin nggak ngegiurin gitu, tapi ini rasanya beneran. Aku tuh sama Pak Su tadi suka banget, Pak Su juga udah berapa kali makan dan aku udah makan. Dan alhamdulillah emak juga suka, karena emang sengaja aku sekarang ini makannya kadang, bukan makan ya, masaknya seringnya ke sayuran gitu ya, ke yang ada kuahnya, karena aku juga memasakkan kan buat emak juga gitu, jadi biar emak makan. Biarpun emak makan juga sih kalau tumis-tumisan gitu, tapi kan lebih segar ke kuah ya. Nah, ini tuh selepas makan, sebenarnya aku ini sambil nyuci ya, tadi kan aku lagi nyuci gitu. Ini aku mau tilep-tilep pakaian yang aku cuci sebelum-sebelumnya gitu, udah numpuk banget, belum aku tilep-tilepin. Tapi aku sempetin dulu main sama Bella. Nah, ini tuh Bella, mumpung aku libur, jadi aku juga hari ini gak ngaji, emang libur ya. Jadi waktunya tuh lama gitu buat main-main sama Bella. Bella ini seneng kalau diajak-ajak main kayak gini. Dan hobi dia ini sekarang tidurnya di atas meja rias seperti ini nih. Jadi sambil ngampleh gitu palanya, kakinya, nggak tahu kenapa ya. Kalau kucing-kucing seperti ini tuh kayaknya ringan banget tulang-tulangnya tuh, kayaknya kalau untuk kayak tiduran aja dia bisa benar-benar tengkurep gitu, kakinya benar-benar manjang sama itu tuh sejajar gitu. Dan Bella ini ngerti banget kalau pas dipanggil namanya. Ini pipi tuh pipiku tembem, pipiku yang bulat seperti bola pingpong, pong, dung, bela. Tuh gini nih, kalau lagi diajakin bercanda dianya pura-pura mager, ntar kalau lagi akunya cuek dianya selalu ngajakin bercanda ya. Seperti inilah kadang keseruan aku, hiburan aku ya, kalau di saat capek gitu dia yang selalu bikin aku semangat lagi. Nah, ini nyucinya sebenarnya masih beberapa gilingan, bukan beberapa gilingan, masih ngegiling sebenarnya cuciannya masih sedikit ya. Terus ini aku sambil nilep-nilepin pakaian aja. Itu Belanya udah aku cuekin, dia tuh udah kecapean ya, dia udah tiduran. Tapi sebenarnya ini pas aku belum selesai nilep-nilepin juga dia udah ngajakin bercanda lagi. Cuma ya gitu deh, aku cuekin dulu sampai bener-bener ini selesai. Alhamdulillah ini kerjaannya satu persatu udah kelar, jadi tinggal nyelesain cucian yang lagi dicuci, yaitu ngejemurinnya. Oke, ini cuciannya udah selesai, jadi aku tinggal jemur-jemurin. Sebenarnya ini udah 1:30 ya, jadi menjelang sore. Tapi ya udah aku jemurin aja biar apa ya, airnya itu pada turun dulu, baru nanti kita pindahin ke depan rumah emak kayak gitu, karena takutnya hujan. Ini soalnya udah agak mendung. Aku seneng banget kalau cuacanya sih seperti ini ya, tapi kalau lagi pas nyuci ya Allah agak terang dikit kek gitu ya, tapi ya nggak apa-apalah, namanya emang lagi musim hujan seperti ini. Buktinya kalau emang waktunya kering, pakaiannya kering kayak gitu ya. Yang penting tuh harus cepet-cepet dijemur biar nggak bau nantinya.
Dan ini pada malam harinya, jadi Neji ketagihan pengen manggis lagi. Jadi ya udah kita beli lagi manggis. Aku beli ini sekilo, sekilonya harga 20, dan aku juga ini beli mangga. Ini mangga kesukaan aku. Ini mangga harum manis ya. Jadi ini juga kesukaannya Mamah Diana. Dia suka banget katanya sama mangga harum manis. Ini sekilonya beda-beda gitu. Ini ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 13.000. Nah, di sini aku belinya yang 15.000. Ini tuh matang di pohon ya. Jadi ini beneran manis banget, udah kayak madu. Ya Allah, beneran enak banget ya. Ini aku udah selesai belanjanya, jadi aku mau langsung beli kentang. Kentang goreng gitu, ini buat stokan cemilan Neji. Ini juga pesen Mama Diana juga ya, suruh beliin cemil-cemilan yang sehat gitu. Maksudnya kayak kentang kan ngenyangin gitu, buat cemilan malam-malam anak-anak. Jadi udah aku beli ini sekitaran 1 kilo ya. 1 kilonya itu kemarin aku beli di sekitaran harga 31.500. Jadi ini ada yang setengah kilo, ada yang 1 kilo, dan ini juga berbagai jenis harganya juga di sini ya. Dan senang banget, ini tempatnya baru, jadi deket rumah aku gitu. Ini adanya di perumahan Bumi Citra Lestari atau BCL. Ini aku udah selesai belanjanya, jadi kita bayar. Udah sampai rumah, alhamdulillah. Jadi ini yang aku beli tadi buah-buahannya. Ini manggahnya, harum manis. Ini beneran manis banget ya Allah. Manis banget. Dan ini manggisnya. Ini Neji suka banget sama manggis ya. Pokoknya Neji alhamdulillah suka buah-buahan. Jadi manggis ini kesukaan juga Papa Carlo dan Mama Diana itu mangga ya. Jadi nanti kita kupasin mangganya juga buat emak. Jadi emak juga harus makan buah-buahan ya. Kalau untuk manggis, emak itu kurang suka. Dan ini sayang nih, ada sedikit busuk gitu, tapi gampang nanti kita pisahin ya. Nah, ini udah selesai, aku ngupasin mangganya. Jadi yang di piring ini buat Neji anak-anak gitu sama aku, dan yang di mangkok ini buat emak. Nah, ini dia, jadi emak biar makan mangga-mangga kayak gini. Karena ini beneran manis ya. Biasanya emak pengen yang seger-seger sih jeruk, cuma aku batasin gitu. Boleh makan jeruk tapi jangan keseringan. Jadi diganti-ganti buahnya, ntar mangga, ntar jeruk. Pokoknya sesuka emak yang pengen dah, dia pengen apa hari ini. Nah, ini anak adik aku, Kia, keponakan ya tepatnya. Ini tuh kelas 3 tapi dia bongsor banget badannya. Dan dia tuh malu banget kalau misalkan disenter di video. Jadi dia ini diem sama ibu aku ya, tidurnya gitu. Karena emang dari bayi diurusnya sama emak, ibunya kan kerja. Alhamdulillah, emak abis makan mangganya dan dia bilang ini enak banget. Jadi nanti katanya dia pengen dibeliin lagi ya. Katanya kalau emang keluar lagi, ya udah insya Allah nanti kalau emang aku keluar aku beliin lagi. Karena beneran manis banget, itu kayak madu ya Allah. Dan selepas ngemil mangga, ini sekarang aku gorengin kentang buat anak-anak. Jadi ngelanjut gitu deh ngemilnya. Oke, terima kasih yang udah mau menonton video aku sampai habis. Insya Allah nanti aku bikin lagi videonya untuk keesokan harinya. Assalamualaikum, bye.